Hai guys, welcome to Indo Football News. Ini dia 5 kartu merah di pekan kedua Liga Indonesia 2020. Keras terhadap Dedi Sulistiawan. Dia mencoba untuk mengejar bola. Dan akhirnya wasit memberikan kartu kuning kedua sekaligus kartu merah untuk Adi Widodo. Menit-menit akhir yang begitu menegangkan. Umpan terobosan kali ini. Kita saksikan. Arthur Dunia sepertinya tadi terjadi perdebatan. Kartu merah. Arthur yang sengaja menarik seorang Terence. Memang kecepatan dari seorang Terence. Shuto! Mengoyak jalan gawang Jandia Eka Putra. Menipiskan skor menjadi 3-1 untuk unggulan PSIS Semarang. Wenu. Tampaknya isi deh. Sedikit isi deh. Kejar ketertinggalan. Ya, kamu ini ada halangan dari Jandia. Ya, betul. Gol penalti sudah selesai, tinggal melanjutkan pertandingan. Disaksikan kartu merah langsung, straight red card untuk Gabriel Docarmo. Kasih Malik Rizaldi. Oh, pelanggaran kebundahan berat sekali. Iya. Dari belakang tanpa bola. Satu, sekali, dua kartu. Kartu merah. Kartu merah diberikan. Kami melakukan juga. Ya, dia kita lihat berada di belakang satu tim. Nah, itu dia.